Yusus, welcome back to channelnya Tore Kecho. Wadah. Oke teman-teman, kali ini di mana teman-teman kita bakalan yaitu melakukan sebuah eksperimen. Di mana cuy, kita bakal membattle kata teman perbedaan cuy, dari pas kita belum pernah membeli satupun buku, yaitu sebuah kecepatan masa dari si paleknya teman-teman. Kita bakalan bandingkan guys, secepat apa teman-teman kalau misalnya kita sudah beli full unlock buku cuy, tapi di tempatnya les masak. Oke teman-teman, kita sudah les and the go cuy. Wuhuu, ini teman-teman, secepat apa sih emangnya teman-teman, men, secepat apa dan perbedaannya apakah mungkin jauh betul gitu loh teman-teman. Dimana guys ya, kita bakalan membandingkan itu sebuah kecepatan masa dari yang pas pertama kali tamanya. Dimana guys, siapa aleknya belum belajar apapun cuy, kecepatan masa cuy. Akan tetapi teman-teman, kali ini dimana kita bakalan membeli full unlock buku-buku, itu punya hanya ada di les masak. Oke teman-teman, di sini bakalan tak tutup dulu sementara ya guys ya, biar ntar kita bakalan lihat sama-sama cuy, secepat apa dan sekilat apa gitu loh teman-teman, kalau misalnya kita sudah unlock semua buku gitu loh cuy. Tapi ingat teman-teman men, hanya khusus di les masak, ini tutup dulu lah. Nah kita tutup dulu teman-teman. Oke, les and the go boy. Oke, ini kita bakalan les go dulu ke tempatnya les masak. Yang dimana teman-teman, di sini kalian bisa lihat tinggal satu buku lagi guys, gue beli dan yang dimana teman bakalan full unlock dari si les masak. Akan tetapi teman-teman, di sini sebenarnya masih ada lagi berapa bintang. Dan di sini cuy, kemungkinan besar teman-teman untuk mendapatkan 3 bintang ini, kita mau nggak mau harus menyelesaikan itu sebuah misi dari si mbak ini deh, ya nggak sih guys? Tapi adalah nggak apa-apa main, kita bakalan itu sebuah eksperimen yang dimana cuy, kita bakalan teman-teman yaitu membattlekan ini, kita beli semua full. Terus kita bakalan battlekan kepada teman-teman yaitu yang belum pernah membeli apapun cuy nih. Gue udah punya sebagian video teman-teman, mana guys ya, ini dia cuy. Tar. Nah ini dia teman-teman tuh, kalau misalnya guys ya, tidak ada apa-apa deh pasti teman-teman, jadi mana guys ya, ini adalah di versi terbaru tuh. Sudah ada paket SP eh. Oke ini ntar guys. Ntar cuy, bukan di sini, bukan di sini woi. Ini kenapa langsung di battle kan, bukan kayak gitu guys. Tar teman-teman di sini kayaknya cuy. Nih. Nah, ya di mana teman-teman, kalian bisa lihat tadi tuh guys. Tuh, di sini belum ada yang gua beli apapun buku itu, teman-teman. Tuh, kalau misalnya guys ya tuh. Masih ya banyak buku, atau lebih tepatnya belum ada yang gua klik atau belum beli-beli ya, cuy. Nah, ya di mana teman-teman, kita bakal membandingkan kepada ini, cuy. Secepat atau sekilat apa gitu, teman-teman, yaitu dari kalau misalnya kita beli semuanya, guys ya, resep masak. Oke. Gua bakalan beli teman-teman itu sebuah resep terakhir di les masak, teman-teman. Oke, les and the go boy. Woohoo! Sudah full supaya gue beli cuy, entah tuh yang LP maupun yang campur LP sama SP, sudah gue sikat rata semua ya cuy. Ingat teman-teman tuh. Wuhuu, nice toh. Oke teman-teman, apa sudah siap cuy untuk membattle teman-teman kepada guys ya, si Pak Leknya. Yang mana main Pak Leknya belum belajar apapun atau mungkin belum melatih itu sebuah skill kecepatan masa. Kita bakalan battle main kepada si Pak Leknya yang telah full unlock ya guys ya, full unlock di les masa. Bang, itu kan masih ada 3 bintang, bang. Iya, main kan gue masukkan, yang gue katakan adalah unlock di les masa ya guys ya, bukan sama misinya. Yang penting kan full unlock yang di sini teman tuh, les masa sudah gue beli semua kan. Oke, let's go man. Oke, ini udah cuy, kita bakal buka dan kalian bisa lihat teman-teman dan memperbedakan itu sebuah kecepatan bagaimana kalau misalnya Pak Le yang belum punya skill. Oke, boleh. Nih. Ini adalah Pak Le kalau misalnya belum punya skill cuy, yang dimana teman-teman kita bakal les and the go, bakal gue kasih lihat langsung guys. Ini dia cuy. Oke. Nih. Kalian juga bisa membandingkan teman-teman, yang mana guys ya, juga versi terbaru. Kalian bisa lihat guys ya, sudah ada toko boneka yang pasti teman-teman tuh paling ujung cuy. Sudah dibedakan gitu loh, toko eksklusif sama yang toko boneka. Oke, lanjut teman-teman, let's go nih. Ini versi terbaru tuh, kalian bisa lihat cuy tuh, ada paket SP ya teman-teman. Oke, ini dia guys, kalian bisa lihat teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini kalau misalnya Pak Le-nya belum ini guys ya, belum beli apapun buku-bukuan cuy atau buku kemampuan cepat masak. Tuh, kalian bisa lihat guys, kecepatan kayak gitu teman-teman. Coba guys ya, kalian ingat. Oke, kalian ingat cuy. Seperti inilah Pak Le-nya teman-teman. Oke, kita bakal membattlekan dari sini cuy. Nah, ha, menurutnya kalian berapa detik teman-teman? Menurutnya berapa detik cuy? Nah pokoknya kayak gitu dong, dan kita bakalan membattlekan. Let's go bebe. Oke ini dah cuy, kita langsung buka seset, dan ini dia di saatnya cuy, penentuan Pak Le-nya teman-teman. Tapi satu guys, nanti kita bakalan juga mengasih dua video gitu cuy, dua video teman-teman, biar kita lihat gitu loh kecepatannya cuy, apakah mungkin semakin keler atau apalah gitu guys. Santai lah, santai cuy. Oke, yuk, mana nih main pelanggannya gua coy, woi.
Mana ini para-para alien nih teman-teman. Nah udah oh tuh. Nah udah berjalan guys. Oke apa sudah siap teman-teman nih. Ayo guys let's go. Saatnya cuy lah misalnya teman-teman jadi mana guys ya. Full unlock buku les masak kecepatan cuy. Dan pastinya hanya di les masak ya guys ya. Di les masak oke ingat. Di les masak bukan sampai di luar-luarnya. Oke ini dah cuy let's go. Kalau misalnya teman-teman. Tuh. Dua. Tiga. Wow gila main ngebut betul. Oh nyong. Nyong. Wanjir. Tapi gak terlalu ngebut juga sih guys ya men. Kalau menurut gue cuy kayaknya gak terlalu ngebut-ngebut amat deh. Oke kita bakal membandingkan teman-teman jadi mana guys ya. Kira-kira dapat berapa gitu loh. Kalau misalnya yang belum pernah belajar buku gitu guys. Oke nah kita teman-teman apa sudah siap cuy. Ini dia saatnya teman-teman. Kita let's go. Oke ini. Hop. Nah dari singkat. Bar. Oke dari sini men. Oke apa sudah siap cuy. Satu. Oke ntar guys ya. Satu, dua, tiga, let's go. Hah, kalian bisa lihat teman-teman, tuh. Wow, gila, men, adalah perbedaan cuy. Di mana teman-teman? Yang di sebelah sono atau sebelah kiri, guys, itu adalah belum belajar sama sekali resep-resep kecepatan masa, cuy. Akan tetapi, teman-teman, palingnya kita di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat, guys. Buset, full power. Ya, guys, ya. Anjir, ini pun masih yang di les masa loh guys. Belum lagi kalau misalnya teman-teman jadi mana guys ya kita juga mengunlock yang dimana katanya guys ada itu sebuah 3 buku rahasia lagi disembunyikan. Ini pun hanya buku-buku yang ada di les masa tuh. Ini versi terbaru ya teman-teman yang sebelah kiri sana. Tuh, versi terbaru. Gege, itulah perbedaan teman. Mau lihat satu kali lagi, Oke, boleh. Let's go cuy, coba guys. Kira-kira dapat berapa mangkok gitu loh. Kalau misalnya Pak Le yang ini gitu loh. Oke, ini kita bangin ya. Oke, ntar guys ya. Hop. Nah, ini, oke. Oke, sabar dulu, tunggu dulu Pak Le-nya teman-teman sampai kelar. Tuh, dua, tiga, let's go. Oke. Udah dapat berapa mangkok cuy? Sabar, tahan dulu. Satu, oke, nice. Satu mangkok. Oke, kayaknya 4 mangkok deh ini. Dua mangkok teman-teman. Let's go baby. Om. Pale, cepat pale. 3 mangkok. Tuh kan apa gue bilang guys 4 mangkok nih teman-teman. Ah, cuman 3 mangkok. Gila loh guys perbedaannya cuy. Jadi mana kalau misalnya kita belum belajar sama sekali teman-teman, cuma dapat 1 mangkok tapi kalau misalnya kita sudah full power. Kalian sudah beli semua teman-teman. Akan tetapi nggak semuanya lah guys ya. Cuman ya ini doang yang ada di les masa. Nih kalau misalnya kalian pengen unlock yang ini lagi teman-temannya di mana guys ya. Mau nggak mau kalau nggak salah cuy kita harus mencari itu sebuah buku rahasia gitu. Tapi udah nggak apa-apa cuy. Yang penting full unlock ya teman-temannya itu di les masa. Nah seperti itu teman-temannya itu sebuah perbandingan. Walaupun gua tahu ya guys ya. Bang lu nggak adil bang. Membandingkan Pak Le-nya belum pernah belajar sama yang sudah full belajar. Nah makanya itu guys gua membuat sebuah bandingan gitu. Ya dimana gue penasaran gitu kalau misalnya Pak Le-nya belum pernah belajar sama sekali seperti apa kecepatannya. Dan kalau misalnya gue sudah beli semuanya unlock full ya guys ya di les masa seperti apa men. Dan ternyata seperti tadi di mata temen 1-3 ya guys ya. Maksudnya Pak Le yang belum pernah belajar 1 mangkok yang sudah full unlock atau sudah full belajar di les masa dia bakalan bisa dapat 3 mangkok ya guys ya. Nice GG. Oke temen-temen dia pasti sampai sini doang ya. Jangan lupa kalian like, komen ya, kalian subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng chat. Kalau lonceng kalian adalah bahagia saya. Dan pesan gue teman-teman semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi menonton ikan support dari kalian ke gue cuy. Gue sama support, terima kasih pada kalian semua. Teman-teman semua komentar. Gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan itu pastinya. Bye. Dadah.